Selamat pagi sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Ini salah satu plan yang membimbangkan ya. Pada awalnya pohon sawit yang besar ini rencananya mau diganti dengan pohon sawit bibit yang baru dan sudah ditanam seperti ini. Akan tetapi teman-teman, plan itu berubah. Jadi justru yang bibit yang kecil ini mau dimatikan, mau dibunuh, karena pohon sawit ini dalam masa 5 tahunan itu masih dapat menghasilkan. Dan setelah ini rencananya mau dibikin kontrakan ya teman-teman. Jadi ini mau dibikin kontrakan sampai ke sana. Oke. Jadi jalan sudah ada. Sawit semua akan dibunuh dan akan diganti kontrakan. Ide yang sangat bagus. Semoga terinspirasi dengan plan ini. Bye bye. Assalamualaikum.